Oke, saudara, kita akan coba menjumpai bapak pemilik bonsai. Kita baru sampai. Untuk itu, mari, come on. Okay. Nah, mudah-mudahan di sore ini, pagi ini, kita akan coba menjumpai bapak. Selamat pagi, Pak. Oke, okay. Ini kita dari apa, Pak? Penggemar kelapa ya. Ini jadi kita ambil semua. Nah, kita ambil semuanya. Oke, Pak, termasuk itu ya. Nampak semua. Ini udah berbonggol ya. Ya. Ini juga. Nek. Apa itu? Yang pemiliknya bapak ini nih. Bapak ini nih. Ya pak ya? Ya. Itu paling ada yang emang? Iya. Ikutin lah. Suara sini mau datang. Lima. Iya. Cepatnya tuh namanya. Ayo. Jadi mudah-mudahan bisa ya nanti bisa berhasil, oke? Okay? Thank you. Nanti kan. Kang, kok kamu nggak mau atrek ini ya? Apa deh? Atrek. Oh, dia tak putar sih. Kamu putar sih, atrek kan? Iya. Lumbing, udah. Mama, kita sudah sampai di kediaman kita, yang mana tadi kita baru memburu bonsai yang kelapa, yaitu dan sekarang sudah sampai di kediaman kita. Yuk. Ya, nampak shooting terus ya. Oke, ini kelapanya. Terus. Terus lah. Lagi. Lagi kuat. Oke, teman-teman. Pemburuan pada hari Minggu ini sangat berhasil. Kita dapat berapa jenis. Up. Oke. Ini ada berapa jenis pohon bonsai kita. Yang pertama ini ya, saya lihat ya, ini turunkan bantu iya. Teman-teman semua, ini bukan dongkelan. Tapi ini memang betul-betul pakai pot ya. Pot kelapa. Pakai pot ember, cat. Ya, kita hari ini kelapanya dapat 5 pot. Ya, 5 pot. Nah, ini teman-teman. Ini juga baru aja nih. Sangat cantik, batang hitam ya. Sangat luar biasa ini, nanti kita coba untuk kerdil kan.
Oke. Warna batangnya hitam, daunnya merah-merah. Nah ini teman-teman, teman-teman lihat ada 1, 2, 3, 2 udah turun ke bawah. Nah baik, ini juga pakai pot ya. Tuh. Oke. Bukan dongkelan teman-teman, tapi memang di dalam pot cat ember. Nah ini lagi, udah lihat ya, ini teman-teman cukup apa ya, tinggal kita rapikan, kita bersihkan seperti ini nanti. Nah ini kita potong, kita bersihkan, ganti potnya tentu. Dan ini usianya kurang lebih 10 tahunan ya. Ya, 10 tahunan. Alhamdulillah pagi minggu ini kita dapat bonsainya. Nah, ini mungkin akan kita potong lalu kita kecilkan dandannya nih. Oke. Sah. Oh, terima kasih kakangku. Ya baik. Dan ini tolong geser sedikit ya. Geser sedikit. Geser ya. Pemburuan kita. Teman-teman, nih. Ini kebetulan baru saja kita bawa ya. Ada di 5 pot ya. 5 pot, ayo kemari. Nah bukan itu aja, bukan 5 saja. Ternyata pemburuan hari ini tuh. Oke, kita lihat bibit-bibit kita cukup banyak ya, kelapa hijau ya. Ada 1, 2, 3 banyak ini teman-teman. 4, 5 ya. Enam, nah ini agak unik teman-teman, lihat agak unik ya, mantap benggolnya ini juga mulai unik ya, mantap. Nah jadi ini agak unik, nanti akan coba kita bersihin. Nah memang ini bawaan alam teman-teman. Nah kalau sampai besar dia begini terus, wow, luar biasa. Mantap. Nah ini hasil pemburuan kita hari ini ya. Pemburuan kita hari ini ada banyak ya. Ada berapa tadi ini? 10 lebih ya. Teman-teman, pada hari Minggu ini kita ada berapa bawa bunga ya? Tolong kan, ambil yang itu. Yang 4 itu. Aduh. Wah, ini cantik lagi nih teman-teman. Coba di situ yuk. Bentar, sangkut kabelnya nih. Oke, ini termasuk kita dapat tadi ya. Ini cukup indah, batangnya luar biasa ya. Ya, cukup lumayan. Nah, di sisi lain, ini yang kemarin ya. Yang 3 ini yang kemarin tinggal kita pindahkan dalam pot nanti, yang di video kita kemarin yaitu pemburuan pada hari Jumat, ini pada hari Minggu. Nah ini juga nih hari Jumat kemarin, nanti akan kita masukkan dalam pot sudah kita siapkan. Nah ini yang kemarin juga kita bawa, sudah kita siapkan pot. Nah bonsai-bonsai kita ini alhamdulillah teman-teman, itu pemburuan hari ini cukup lumayan ya, berhasil ya, bermacam-macam pot bunga kelapa. Nah teman-teman, mungkin ini yang dapat saya hari ini, cukup capek sih. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat bonsai, dan kami ucapkan terima kasih, dan jangan lupa di subscribe dan di like pada
video-video kami dan ikuti video-video kami selanjutnya. Dan jangan lupa di channel Asmedi Pangeran. Bye-bye, salam bonsai.